Nah, sesuai request, banyak sekali yang request untuk video di luar ruangan. Nah, maka hari ini kita mau tunjukin di warna yang biasanya kita sering bikin video, kalau enggak hitam putih. Nah, kali ini ada Innova Venturer Dark Grey. Halo, kembali dengan saya Daniel dari Detailing Brothers. Hari ini ada Innova Venturer. Nah, sesuai request dari para subscriber ya. Jadi kemarin banyak sekali yang request untuk video di luar ruangan. Nah, maka hari ini kita mau tunjukin di warna yang biasanya kita sering bikin video, kalau enggak hitam putih. Nah, kali ini ada Innova Venturer Dark Grey. Yang menariknya, kita juga aplikasikan black chrome ke mobil ini. Nah, biasanya kita tahu kalau mobil black chrome itu ke warna hitam bagus, ke warna putih banyak, ke warna dark grey cocok nggak kira-kira? Nah, makanya di sini hari ini kita mau tunjukin di luar. Kebetulan mobil ini udah di coating pakai nano diamond 3 layer. Nah, kita mau tunjukin glossingnya mobil ini ketika kita buat video di luar. Kita bisa lihat ke mobil apapun, ternyata glossingnya itu, ternyata kalau kita bicara yang namanya basah atau glossy, itu ke semua mobil itu kita bisa lihat dengan baik. Ini kita bisa lihat ya, ke Innova Venturer Dark Grey ini kelihatan glossingnya, kelihatan mantep banget teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya, pantulannya dan segala macamnya itu kelihatan dengan bagus sekali. Plus kita bisa lihat mobil ini untuk Venturer itu biasanya di bagian sini sudah ada black chrome-nya. Nah, request dari customer, black chrome-nya mau digelapin dikit, plus di bagian logo di black chrome ini kita gelapin lagi black chrome-nya. Kemudian ini kita black chrome juga di bagian spion, kemudian di bagian handle pintu, list kaca kita black chrome, dan kita bisa lihat nuansanya jadi manis banget. Nah, ini bagian belakang ya, kita bisa lihat list kacanya kita black chrome, kemudian di emblemnya kita black chrome. Ini ya, ini kita black chrome juga, semuanya jadi kelihatan manis banget. Dan karena mobil ini udah di coating, maka kita bisa lihat tampilannya. Kita bisa lihat ya, kalau mobil udah di coating ini ya, kita bisa lihat dia metaliknya keluar, dark grey-nya keluar, dan ini wet look-nya bagus banget. Ternyata mobil seperti ini juga bisa kelihatan begitu anggun, begitu mewah, dan wet look kelihatan basah banget. Nah, makanya teman-teman, ini kita memang edisi khusus yang kita mau tunjukin bahwa, nah, ini kita lagi di luar dan kita mau tunjukin hasil kita seperti apa. Nah, bicara soal black chrome, kalau di tempat kita bisa ada pilihan beberapa kegelapan. Kita bisa lihat kalau yang ini requestnya dia memang black chrome yang agak gelap sedikit. Nah, kalau yang di sini kebetulan ini di Alphard. Ini ya, mobilnya lagi dalam kondisi kotor, tapi karena udah di coating, kita bisa lihat itemnya masih kelihatan bagus banget. Nah, ini black chrome yang agak-agak light ya, warna light black chrome. Ini ya, black chrome-nya bagus banget. Gitu. Ini memang lagi kotor ya teman-teman ya. Jadi kita memang yang untuk di Alphard ini kita nunjukin untuk black chrome-nya ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat ini tuh. Black chrome-nya yang light. Sekarang pertanyaannya tinggal tergantung dengan seleranya teman-teman nih, mau seperti apa? Mau yang light atau mau yang lebih gelap? Makanya teman-teman, penting banget misalnya teman-teman punya mobil, segera di coating. Kenapa? Ya, ke warna hitam, seperti mitos katanya orang-orang, kalau ke mobil warna hitam lebih kelihatan. Nah, ini kita bisa lihat ya, ke mobil warna dark grey pun kelihatan bagus banget.
Oke, jadi bagi teman-teman yang punya Innova Venture atau mobil lain, Fortuner dan segala macam, kepengen di black chrome, ternyata ke warna dark green ini cocok juga, ke warna hitam cocok. Yah, ini black chrome ini memang sekarang lagi sangat musim banget teman-teman, gitu. Ini kurang sedikit ya, sebetulnya kalau mau lebih keren lagi, kaca filmnya dihitemin. Nah, nanti boleh deh, setelah video ini kita nanti akan ngomong ke ownernya supaya kaca filmnya diganti hitam. Oke, bagi teman-teman yang kepingin tahu hasil-hasil mobil kita, silakan subscribe di ini ya, like dan subscribe di YouTube channel kita, lihat-lihat di Instagram kita. Kalaupun ada pertanyaan, silakan WhatsApp kita di nomor di bawah ini. Oke?